Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Salawat kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dari perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Wilayah Aceh, Kantor Santander, Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian kawan-kawan CSU dan perwakilan dari mahasiswa. Juga yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, Pak Mulyadi, Ibu, Pak Bobi, Pak Krisna. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Badu Irfan. Seperti yang disampaikan oleh Bang Tul tadi, saya salah satu pendiri dari Komunitas Transparansi. Hari ini kita bicara tentang diseminasi apa pengawasan, intinya pengawasan tenaga kerjaan di bidang pelayaran ya, kelautan. Bapak Ibu, Indonesia adalah sebagai salah satu negara penyedia tenaga kerja pelaut terbesar. Menurut data dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, ada 850.000 tenaga kerja pelaut di Indonesia, dan 400.000-nya bekerja di luar negeri. Di data tahun 2018, mungkin sekarang sudah lebih. Dari sejumlah pekerja tersebut menghasilkan devisa sekitar 130 triliun. Sementara perhatian terhadap pekerja khususnya di bidang kelautan ini agak sedikit berbeda kita rasakan dibanding dengan pekerja-pekerja di bidang darat udara. Banyak hal yang memang masih belum menjadi isu-isu besar, kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Isu besar baru terjadi saat ada pelarungan. Sementara isu yang lain belum begitu mencuat. Banyak hal memang yang sebenarnya harusnya menjadi perhatian kita bersama, karena bicara tentang dinamika proses khususnya hubungan kerja sangat, dimensinya sangat besar. Bicara saja soal upah buruh atau upah pekerja yang sangat